tengah gencarnya pemerintah melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat se-Jawa dan Bali, diduga masih saja ada wilayah yang belum menerapkannya. Salah satunya yang tampak di wilayah Pasar Cicuruk yang dilintasi jalan raya provinsi yang mengarah ke Sukabumi, terlihat masih seperti biasanya macet serta banyaknya pengunjung pasar yang bebas berdatangan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan program pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Hal seperti ini membuat kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin pemerintah setempat membiarkan adanya situasi seperti ini, padahal pihak desa dan kecamatan adalah sasaran yang paling utama dalam hal penegakan peraturan pemerintah pusat dalam pemberlakuan PPKM di semua wilayah. Nurlela, reporter Palapa TV, mengabarkan.